Hai, Horas Tekno di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah speaker dari brand Rappo dengan tipe Rappo A500. Ya, ini dia kotaknya ya. Ini saya beli karena saya pingin nostalgia ya. Ini saya pernah punya dulu tahun 2015 ya, kalau nggak salah. Ya. Waktu dulu saya belinya sekitar harganya hampir 600 ribu ya. Ya, ini dia kotaknya dari bahan akrilik ya. Ini aluminium. Ya, di belakangnya ada tulisan nih. Saya kelihatan. Ya. Ya. Bluetooth NFC speaker. Ya, made in China ya. Oke. Ya, langsung aja coba kita buka ya. Bukanya seperti ini, ditekan deh. Ya. Oke, kita singkirkan dulu ini ya. Ya. Kita keluarin ya bentuknya begini, keren nih. Tinggal klik ya ya jarang-jarang speaker portable packagingnya akrilik ya. Ya, ini dia buku panduannya ya. Oke ya, ada barcode nya ya. Ini ada kabel AUX-nya ya. Oke. Cuman sayang kita tidak dapat kabel charging. Ya. Oke, langsung aja. Ini dia speaker Rappo A500 ya. Ini bahannya aluminium ya. Bisa kelihatan nih. Nah. Ini besi ya. Nah. Oke, solid, tidak kopong ya. Nah. Tidak kopong. Padat. Beratnya sekitar 200 sampai 250 gram ini. Ya. Warna kuning ada brand Rappo-nya, di bawah ada karet ya. Supaya tidak licin. Nah. Oke. Okay. Ya. Di ini tulisannya ya, baterainya sekitar 900 mAh. Ya. Output powernya 2x3 6 watt ya. Bluetooth portable NFC speaker. Ya, ini saya beli di marketplace sekitar 130 ya. 130 ya. Saya sangat senang karena saya bernostalgia karena saya sempat punya dulu ini speaker ya. Oke, dibawa nongkrong juga nggak malu ya. Ini sangat bagus ya. Di atas ada tombol volumein ya. Kelihatan nih. Ya, tombol volumein Bluetooth. Ini volume up, mic NFC ya, ini dia. Di belakang ada tombol power yang model slide ya. Ini ada port charging, port aux. Oke, ini sangat nyaman digenggam, tidak malu-maluin ya. Ini klasik, klasik tapi gold ini, ya. Suaranya juga keren. Oke, coba langsung kita hidupin ya. Oke, ada LED indikator ya. Ada LED indikator. Oke, untuk kualitas suaranya bagaimana? Langsung aja kita sound test speaker Rappo A500. Oh, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time where I know with you. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we're for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.
Ya, demikian tadi sound test dari speaker Rappo A500. Bagaimana suaranya menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Menurut saya suaranya ini sangat bagus ya, balance ya. Bass, vokal, treble-nya juga sangat pas, tidak ada yang over ya. Dengan harga yang 100 ribuan, ya ini sangat layak untuk dikoleksi. Ya, juga sudah NFC dengan speaker harga yang 100 ribuan sudah NFC itu sangat langka ya. Ya ini juga cocok lah untuk dibawa kerja, gaul juga nggak malu-maluin. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Demikian review sound test dari Horas Techno. Salam.